dilaksanakan oleh kepolisian khususnya, dan juga dibantu dengan TNI, dengan pemerintah daerah, dengan rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan. Kita sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal, karena memang kondisi lukanya cukup berat, sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah postmortem. Dan dari 12 jenazah, terdiri dari 7 laki-laki dan 5 wanita, saat ini semuanya sedang dalam proses postmortem untuk mengambil jaringan tubuh, kemudian juga properti-properti yang mungkin masih bisa didapat. Dan tadi juga diinformasikan ada dua KTP yang didapatkan, yang kemudian dikenali identitas, dan itu sudah kita hubungi pihak keluarga. Ada yang satu berasal dari Ciamis dan satu berasal dari Bogor. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.